Menghibur kalian semua yang ada di rumah. Karena kan gue vakum nih. Waktu itu kurang lebih berapa lama aku vakum, Kak? 3 bulan, 4 bulan tuh vakum, gak ada merong-merong di story. Itu sebenarnya buat menghibur masyarakat Indonesia yang sedang kalut, yang kena PHK, membuka story gue ketawa-ketawa gitu loh. Kadang-kadang suka salah mengartikan deh kalian ini loh. Tapi alasannya apa sih? Tapi kan ada klarifikasi juga dari pihak sana. Ini gimana nih? Gini? Ya terserah, kalau klarifikasi berarti dia merasakan gue menyebutkan. Gue itu sedang berantem sama setan. Jadi kalau ada yang merasa berarti setan. Itu aja kok ribet. Ngapain mesti klarifikasi kalau nggak salah, say? Gue ingin sponsor. Wah? Sponsor. Aduh nggak denger, orang tua nggak mau ngasih. Kenapa sih giveaway? Kan banyak yang giveaway. Gue juga pernah giveaway, tapi bedanya kalau gue giveaway pakai dana sendiri. Kenapa emang sama giveaway? Tapi ciri-cirinya mirip banget BW gitu. Oh, itu asumsi lah. Itu mah terserah. Dia mau kait-kaitin ke diri siapapun terserah. Ada yang tersinggung pun terserah. Pokoknya dengan jelas di story gue bilang, gue ini sedang berseteru dengan setan. Jadi kalau ada yang merasa berarti dia setan. Enggak, awal mula berserunya dengan setan kenapa? Kok bisa lu berseteru dengan setan? Ya kan gue juga setan. Jadi wajar dong. Jadi jangan tanya awalnya. Sebenarnya gampang sih, nikmatin aja lah. Kalau gue lagi berseteru dengan siapa, nikmatin ya kan. Jadi bahan lucu-lucuan buat menghibur kalian semua. Sepi kan kalau ngeliat gue marah-marah kan. Nah ngaku kan lu semua, ya udah. Gitu, kadang-kadang kan gitu deh, disangkut pautin sama siapa. Ini kayak gue gak ketemu sama Kak Fitri lama, dikang berantem sama dia gitu. Yang karyawan dipecat itu? Kagak ada karyawan yang dipecat. Yang WhatsApp sepupu itu, yang sepupunya. Ya, kalau sepupu itu siapapun boleh nge-DM gue. Mau sepupunya Dajjal ke, mau sepupunya Wewe Gombel ke. Kalau gue tayangin di story gue, ya memang gue mau tayangin, ada apa gitu kan. Gue juga udah ngetajin sebelumnya, gue bilang boleh gak ditayangin di story. Oh silahkan aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.